di Jakarta. Ini adalah warga RW 04, Bapak. Sebelah kiri Bapak adalah greenhouse Kecamatan Sukun, Kelurahan Gadang yang ditempatkan di RW. Selamat pagi, selamat datang di wilayah RW. Ini penting, jadi program kementerian 10 juta tanam cabai. Oh gitu, yang ada pelarang. Oh, yang ada pelarang. Ini harus terjadi. Iya, iya. Jadi, gini kan sudah bisa di... Ya, tanam. Kita pindah ke Polytech. Selamat datang, selamat berjumpa. Ini wilayah RW 04, Kelurahan Gadang, Bapak Ibu sekalian. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian adalah Balai RW 04. Ini Balai RW 04 yang dibangun oleh Pemkot Malang. Sangatnya ini luar biasa, Pak, seperti kelurahan ini, Pak. Cocok. Semuanya ikut, termasuk urunan warga ini, Pak. Masya Allah, hebat di sini, Pak. Pak RW sudah bisa memberikan tahun ini saja, tahun ini pun akan kami selesaikan. Ini kebanggaan bagi masyarakat di sini, karena kebetulan kita lewat bisa menyelesaikan itu kebanggaan kita bersama. Yang penting itu tadi pengerjaan. Karena katanya Pak RW sudah 7 tahun, ini tidak bisa berhasil. Kenapa tidak bisa berhasil? Sepanjang itu memenuhi ini pemilik sempat merekrut karena kepercayaan di wilayah semuanya warga RW 04 tiap hari berapa? Berapa? Ton? 8 kilo. Alhamdulillah masih bisa menangkan warga. Ini yang mengelola ibu. Pak Jamin, jangan Pak Jamin ikut jadi putu ikut lulu lah. Satu hari. Delapan juta. Kalau ketelanya sudah ada yang ngirim ya. Produksi nih. Satu hari itu datang gintar mentah ini terus kirimnya kemana aja sekarang? Boleh kita lihat? Oh, monggo Pak. Lihat proses. Jangan bilang betul, Pak.
Selok. Foto monggo, Pak Dari foto monggo. Foto no. Eh, iku kepengin foto bae niku, Pak. Pengin foto bae kalian jenengan, Pak. Ah, sip. Ayo monggo. Jenengan foto monggo, Pak. Ayo, ayo bareng yo, Pak. Himpunnya, Pak. Jenengan foto fotone. Iya, iya. Pak. Ini Pak kali. Oh, ya 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 ya. Monggo. Kapan?
yang nama bu ini kacang itu berapa? Amin. Saya terima kasih sama Pak Banten. Nama kecilnya ada bu? Ada. Ibu berapa di sini dengan siapa? Bapak saja atau anaknya berapa? Anaknya satu sudah rumah tangga sendiri. Oh sudah rumah tangga sendiri. Tinggal kakak, guru. Ini rumah sendiri ya bu? Iya. Tinggalan dari orang tua. Jadi di bedah oke, mau? Mau. Kasih ibu siapa namanya? Lili Sumiati. Lili Sumiati, bapaknya tadi namanya? Buati. Hah? Buati. Buati. Pak Leo. Nyambut pun di, bapak ibu nyambut. Sak wonten pun, swasta, dihuli, genukang. Insya Allah tadi ibu ini karena di bedah semuanya nanti mungkin ibu sementara di pindah ke tetangga atau saudara. Saudaranya ada sini. Ini tetangga, tetangga aja nanti ya. Jadi sementara biar langsung dikerjakan semua ibu. Paling enggak lama, satu bulan dua bulan ya. Jadi ya bu gedung rumahnya akhirnya. Barokah ibu nye. Amin. Ucapan terima kasih ibu. Ucapan terima kasih ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama Banto. Permisi, permisi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sarang-sarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras bu. Salam niki donga nggih. Nah, di bareng-bareng alhamdulillah. Bapak Ibu alhamdulillah yang saya hormati dari seluruh jajaran SKPD Pemerintah Kota Malang, yang saya hormati dari Muspika Kecamatan Cukun, yang saya hormati juga para tokoh masyarakat kita, terima kasih dari BPJS, dari sesepuh bini sepuh, dari Kelurahan Gadang, yang saya hormati dan saya bahagiakan para hadirin undangan, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakatnya mulai dari LPMK, RW, RT yang saya banggakan, dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir maupun tadi yang menerima saya, yang berbahagia dan yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah, terima kasih yang banyak sambutan warga dari masyarakat Kelurahan Gadang yang tadi sejak pagi hingga siang ini telah memberikan sambutan yang luar biasa sekali. Tentu kami atas nama pemerintah dan seluruh jajaran mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga masyarakat Gadang. Warga masyarakat Gadang, terima kasih. Kok kayaknya lemes. Nah, jadi seperti itu. Dan yang lain-lain, saya bicara, apakah administrasi kependudukan di Kelurahan Gadang ini sudah gratis? Sudah gratis. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti upaya saya di dalam 3 tahun pemerintahan saya ini sudah berhasil dan sudah dijalankan oleh dinas-dinas saya, program yang sudah saya canangkan 5 tahun ini. Publik masalah kependudukan, tapi alhamdulillah sekarang ini mulai dari penjaga makam, mulai dari mudir kematian, dari guru ngaji, dari takmir, semua sekarang ini sudah diperhatikan pemerintah dan dapat honor. Ini yang luar biasa. Beri kesempatan langsung kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan, tolong namanya jelas ya, dari mana, istrinya berapa, anaknya berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widodo, Pak. Ngantuk, Bu. Ya, betul. Ya. Ini kami sampaikan, Pak. Ya. Kami di RT 7 khususnya itu mempunyai kendala jalan. Kami di RT 7 khususnya itu mempunyai kendala jalan yang kurang bagus, Pak. Dua proposal, Pak, yang nganung belum ditanggapi oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan ini temu warga ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan proposal ini wakil dari Pak RW, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti tahun ini, Pak. Nama saya Suryadi dari RT 8, Pak. RT 8 RW. RW 4. RW 4. Nah, pertanyaan saya simpel, Mbak. Karena memang tadi
pas Abah Anton lewat dari pasar tadi. Nah, kami dari RT 8 dan juga mewakili RT 7 juga, itu jalan pasar sekaligus jalan warga, itu jalan itu sangat rusak sekali dan menurut kami itu tidak layak, karena ketika kami berangkat dari rumah, rata-rata orang-orang warga itu berangkatnya nicis, mau kerja dan sebagainya, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, lewat sana apalagi proses hujan, wah sampai sekolahan atau sampai tempat kerja dan sebagainya, itu sepedanya persis kalau orang habis touring gitu, persis sudah begitu. Dan menurut saya tidak hanya tidak layak bagi warga, tetapi yang saya lihat tiap hari itu becak pun itu mengeluh sampai patah rodanya itu berapa kali saya lihat gitu. Karena memang itu jalannya pasar, tapi itu adalah akses kami RT 7 dan juga RT 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Robito Widyastuti, saya adalah pengelola pos PAUD Fajar Harapan yang ada di RW 06. Insya Allah tadi tidak terkunjungi RW 06. Namun demikian, ini perlu kami laporkan bahwa pos PAUD Fajar Harapan ini memang di bawah naungan PKK Kelurahan Gadang. Kemudian di sana ada siswa-siswinya berjumlah 35 orang dengan rincian untuk usia 2 sampai 2,9 bulan itu berjumlah 6 orang dan selebihnya adalah usia 3 sampai 4 tahun. Kami berharap bahwa adanya bangunan di, karena kami ini bertempat di Balai RW dan dengan siswa-siswi yang hanya 35 yang sudah mencapai 35 orang ini sangat sempit, karena di Balai RW itu kita terbagi lagi menjadi dua, yang satu untuk kegiatan pos PAUD dan yang satu untuk rapat-rapat RW. Kemudian kami masih berbagi lagi dengan pos keskel yang pada hari-hari tertentu juga harus ada di sana. Untuk itu kami mohon kiranya bisa Balai RW ini, karena kalau perluasan luas mungkin tidak bisa, harus ke atas, mungkin demikian. Mohon kiranya mendapat perhatian dari Abah dan Umi, karena ini adalah di bawah naungan PKK. Kemudian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Budi Santoso, RT 1 RW 3, ya tepat ada acara ini wilayah saya, jadi saya hanya istilahnya mohon sedikit saja, yaitu masalah gorong-gorong, Pak. Gorong-gorong yang kemarin ini kan ada pembangunan gorong-gorong gang 15 dengan penghut mitan, ya. Nah itu yang saya tanyakan dari Dinas PU, apakah sampai berhenti di enggak sampai bibir sungai? Soalnya wilayah saya ini dikelilingi oleh gorong-gorong besar yang volumenya air itu dari jalan raya itu, Pak, banyak sekali. Dan saya mohon kelanjutan dari gorong-gorong yang di bawah sini, Pak. Ya, Pak. Jadi itu saya mohon gorong-gorong kelanjutannya itu gimana? Karena kemarin ada dari pihak warga tuh. Saya Suhari, RW 05. Langsung saja yang kami hormati Abah Anton serta Ibu yang juga hadir dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang kami hormati. Permasalahan di wilayah kita itu, Pak, itu kebetulan wilayah kita khususnya RW 05 itu memang di Kelurahan Gadang posisinya yang paling rendah sendiri. Nah, sekarang ini kan musim-musim hujan, jadi kalau seandainya hujan agak lebat sedikit sudah tenggelam. Khususnya di wilayah kita kan 7 RT, itu yang tenggelam sekitar insya Allah 5 RT itu. Nah, kami mohon, karena selama ini kita sudah upayakan, baik itu resapan sudah, terus yang dulunya jalan beton itu sudah kita paving, itu pun menggunakan dana hibah yang memang kurang, saya kira kurang volumenya itu. Kedua lagi,
posisi sungainya yang khususnya di timur wilayah kami, kan kita diapit dua sungai, Pak. Yang sebelahnya timur itu sudah gak bisa dari kampung ke sungai, gak bisa karena posisinya lebih tinggi sungainya daripada kampungnya. Itu harapan kami nanti ada dinas yang terkait, itu usulan kita itu harus dikeruk, Pak. RW 02, yang perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa tahun ini di wilayah kami, Pak, itu masih belum ada pavingisasi, belum selesai, masih separuh jalannya. Kalau jenengan nanti pulang bisa dilihat sebelah kanan gang 9, itu wilayah RT 1 dan 2, RW 2, Pak. Itu dari dulu yang di sana dipaving, yang sininya hancur. Jadi masih separuh sampai sekarang. Karena memang warga waktu itu tidak mau dipaving, Pak. Di hot mix. Jadi mintanya dipaving. Sampai sekarang kurangnya sekitar 600 meter persegi. Kami juga terima kasih, Pak, karena memang Pak Sony juga telah di hot mix dan kami di RW layar yang kedua dengan bagus dan drainasenya juga bagus. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Pak Widodo RT 7 RW 7. Jalan yang kurang bagus, berlubang belum di aspal. Ini tadi sudah saya lewati, ya, Pak. Ya. Jadi sudah saya lewati, tadi sudah saya sampaikan bahwa dinas PU sudah sanggup untuk melakukan pengerjaan di tahun ini. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, proposal ini memang dibutuhkan. Ya. Kita ini juga hadir, juga melihat langsung, tapi secara aturan harus dipenuhi. Jadi seperti itu. Tidak hanya kita lesan itu. Lesan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini pemerintah ini banyak mekanisme tahapan yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Ya dulu apa belum wali kota juga gitu. Kok aneh mencih gitu. Dulu saya sebelum wali kota kan ketua RW. Jadi sama dengan bapak-bapak. Pikirannya begitu. Kok wangel mencih gitu. Tapi kalau sudah masuk itu melihat memang mekanismenya begitu. Jadi tidak bisa lesan. Harus ada memang proposal, nanti mekanisme aturannya itu pengajuan. Oh, ada pengajuan dari warga masyarakat ini, ya. Jadi jelas dari seperti itu. Jadi untuk tadi RT7 RW7 sudah saya sampaikan kepada Dinas PU, insya Allah nanti program PAK kami akan kita anggarkan, insya Allah. Untuk Pak Suryadi dari RT 8 RW 4 Jalan Pasar, tadi sudah saya lalui, ya, Pak, ya. Ya, tadi sampai mobil saya nyandok memang. Itu memberitahukan PU harus hati-hati. Ini salah satu nanti yang harus menjadi perhatian. Kalau itu lebih bisa dilakukan nanti lebih dahulu. Stop. Di pojok luar, oh, perubahan ya, ada tempat sampah TPS sementara, ya, berarti TPS itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ibu sekalian, di masing-masing pasar kita ini ada yang namanya tempat pembuangan sementara. Jadi ini memang TPS-nya pasar. Ya. Kemungkinan pasar ini lebih dahulu dari perumahan. Setelah perumahan muncul, timbullah masalah. Tapi kalau TPS-nya dibuang, tidak ada. Ya. Tambah kumuh dan tambah masalah. Jadi seperti itu. Seperti kemarin kami di mana ya? Itu Haji Celaket juga sama. Dulu TPS ini tidak ada perumahannya. Sekarang ada perumahan mengganggu. Nah, tapi kalau dibuang lebih kumuh lagi, taruh di mana nanti tempatnya. Jadi seperti itu. Ya, kadang-kadang pengembang ini juga tidak memikirkan masalah itu. Jadi seperti itu.
sing penting laku baru no, permasalahannya biar warga sendiri. Nah ini yang bermasalah. TPS itu tidak bisa ya kita hilangkan, itu tidak bisa. Yang perlu dipikirkan masalahnya adalah masyarakat kita, pedagang kita yang ada di pasar. Jadi seperti itu. Ya paling tidak kita hanya pembersihannya diperhatikan, hanya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, yang ketiga, peningkatan jalan hotmix di kawasan sekitar situ sudah. RW 04 tadi sudah yang saya lewati Bapak. Jadi tadi di RW 4 awal kami masuk sudah penyampaian ke saya, tapi perlu saya sampaikan kembali lagi pada aturan yang berlaku. Saya sudah ngomong Pak RW, apakah penyerahan surat ya, tentang pasum ini sudah sah? Ya, seperti itu. Kalau belum ada penyerahan, kami tidak berani. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah ada penyerahan, ya, Pak RW sama mungkin pengajuan untuk disampaikan ke kita untuk dilaksanakan untuk perbaikan jalan. Jadi seperti itu. Ya, mohon ini menjadi perhatian Pak RW. Ya, jadi tadi sudah saya sanggupi. Ya, masalah drainase yang diajukan 300 meter sudah menjadi tadi catatan ya, dari Dinas PU. Ini sekaligus Bapak Ibu sekalian, infrastruktur jalan dan gorong-gorong akan kami lanjutkan tahun 2017 ini. Dinas PU akan segera nanti menindaklanjuti melalui menerjunkan tim ke lapangan untuk segera mendata apa yang sudah disampaikan warga masyarakat ini. Ya, jadi inilah hasil dari tadi kami berjalan di tempat bapak-bapak semuanya. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, ada dari Pak Hartoyo meminta fasilitas Kelurahan Gadang yaitu akses lapangan. Nanti saya minta mohon perhatian dari Dispora, Kadispora ya, ada wakilnya, sekretarisnya ya, sekretarisnya Pak Aris. Pak Aris, ya, mohon nanti lapangan Gadang, lapangannya ini apa ya? Lapangan ini nanti besok hari Senin terjunkan tim dilihat di sana. Mereka ini butuh biasanya untuk apa namanya, jogging track lah, jogging track. Maksudnya dia itu ada tidak sepak bola saja, ada jogging tracknya. Coba dilihat hari Senin ya. Mohon maaf Pak RW, sudah saya sampaikan hari Senin ada tim ke sana, didampingi kalau perlu Pak Lurah juga ya. Nah, tepuk tangan. Betul, Pak Aris berdiri. Nah ini ya. Pada bingung nggak ngapain sampai disusulung gua ya. Itu loh Pak, orangnya cakep itu loh. Alhamdulillah. Jadi duduk loh, sama cowokmu nggak kenal, sih wedok loh. Lebih parah. Sampai di parani tenan bingung gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mboten Pak, mboten tutong. Guyon. Selanjutnya masalah gapura. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anton, jalannya sudah baik, sudah diotmik dan gorong-gorongnya sudah tinggal gapura. Pokoknya lewis di api isi itu ngeremet terus. Wis lah, kok nggak ada nih jaluan dok. Nah salah ini sampai teko ya Pak Anton, ya di jalur ini. Terima kasih, akan kita perhatikan Bapak. Biasanya memang sulit ya masalah gapura ini. Jadi gapura-gapura nanti insya Allah saya carikan CSR untuk bangun gapuranya. Karena sulit di pemerintah kotanya. Nanti biasanya gapura-gapura yang kita bangun itu lewat CSR. Nanti ada orang-orang saya yang akan datang untuk apa melihat masalah gapura itu. Ya ada orang saya nanti khusus. Yang penting taunya Bapak gapuranya diperbaiki.
dibangun, gitu aja ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Umi Prof. Iko, iya. Ya wis, enggak salah. Masalah pos PAUD Pacar Harapan, ya. Jadi memang rata-rata pos PAUD ini semua bercampur dengan Balai RW, itu biasa. Namun memang harapannya Umi supaya ada peningkatan Balai RW-nya, supaya tempatnya memenuhi kapasitas, yang tentu hal ini berharap baik PAUD-nya maupun kegiatan yang lain bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Ini juga seperti itu, ya. Bapak Ibu, dalam pengajuan ini akan kita cek, ya, nanti status tanahnya kira-kira punya siapa, ya. Mana ibunya tadi? Pak RW-nya nggak ada, ya. Ibu tadi RW berapa itu? Ada Pak RW 06? Pantri. Status Balai RW ini tanahnya milik siapa, Pak? Milik Pemkot. Ya sudah, terima kasih. Ini lebih mudah kalau milik Pemkot, ya. Jadi akan kita perhatikan untuk tim kesana, Pak, ya. Ya, terima kasih sekali. Wah, sampai diwakili oleh Bu ini. Nomor 2. Bu Jubaida. Mana Bu Jubaida? Ya. Jawab, Bu. Ini kok nanyakan masalah insentif guru PAUD. Mohon insentif untuk semua guru pos PAUD tersebut dapat realisasi. Mohon izin apa? Untuk pemberian insentif bagi guru PAUD ini ada persyaratannya, satu guru minimal 20 siswa. Kalau ini muridnya hanya 35, sudah mendapatkan 2 guru sehingga sudah memenuhi syarat. Kalau tadi gurunya 6 mengajar 35 siswa, memang syaratnya hanya dapat 2, Pak. Maksimal ini 2. Sebetulnya malah 20 banding 1. Oke. Jadi ini kan muridnya hanya 35. Sudah diberi 2. Ye, jadi sudah sebetulnya harusnya 40. Tapi ini 35 sudah diberi 2. Maka pembangunan tersebut berhenti sampai di bibir sungai, gorong-gorongnya akan ditindaklanjuti, Pak, ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya datangkan tim itu, tapi tidak datang saja. Dalam artian sekaligus penanganan satu wilayah Gadang ini akan menjadi fokus perhatian kita. Dan insya Allah saya berharap sekali kepada Dinas PU tahun ini kalau bisa segera direalisasikan. Setuju, Bapak? Alhamdulillah. Jangan setuju dok, singiling ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan dilanjut. Untuk Pak Sunari Suhari. Wah, saya ini rupanya kalau melihat uang yang senang lihat kok berbeda gitu. Wilayah kami posisinya paling rendah sendiri. Iya, tadi saya lihat, Pak. Aja, Pak. Nanti juga sama PU. Tadi sudah melihat itu, ya. Selalu kondisi di Kota Malang itu rata-rata seperti ini. Masalahnya yang terjadi, ya, rumah yang di bawah itu pasti terjadi masalah, ya, karena mungkin apa? Dulu waktu awal-awal pembangunan ini memang kita nggak melihat sampai berpikiran segitu. Masyarakat tahunya sudah kita lakukan pembangunan saja. Permasalahan yang di belakang. Yang kedua, kami mohon adanya pembangunan paving. Ya, Pak. Tadi saya sudah bilang infrastruktur akan ditindaklanjuti semuanya di Kelurahan Gadang ini. Jadi ada banyak kekurangan-kekurangan yang masih harus disambung, ya, nanti akan kita lanjut.
RTH sebelah barat petani. Ini masalahnya punya petani sendiri ya Pak ya. Kalau RTH-nya milik Pemkot lah, mungkin akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijaunya ya, nggak ada masalah. Seperti contoh tadi yang diajukan oleh Bapak yang pertama tadi untuk sekolahan, penambahan sekolahan. Itu pun sama Pak, harus ada syaratnya. Kalau membangun sekolah baru, syarat tanah minim 2 hektar setengah. Ya, minim 2 hektar setengah. Nah, apakah tanah yang ada ini memenuhi? Tidak memenuhi, saya lihat tadi tidak memenuhi standar untuk pembangunan sekolah. Ya, jadi seperti itu, saya ingin memaksimalkan sekolah-sekolah SMP yang ada di Gadang sini. Ya, seperti itu. Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, mohon diperhatikan kauta sekolah ke depan, bahwa yang lebih besar itu sekarang sudah 90% atau 95% untuk anak-anak asli Gadang, sekolah di Gadang 95%, berarti naik lagi, kemarin 90%, 95% sekolah yang ada di Gadang harus diisi anak-anak Gadang. Ini Bapak Ibu sekalian ya, karena kota pendidikan, jadi 5% itu untuk di luar ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk sawah tadi mohon maaf ya, ini mohon maaf karena hak milik pribadi itu mau dibikin apa ya sama orangnya, kita nggak bisa apa-apa ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mungkin punya saya mau jual aja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Pak Puji, ya, RT2. Ya, wilayah kami masih belum pavingisasi. Sampai sekarang masih kurang separuh, sekitar 600 meter persegi. Warga tidak mau di hotmix, maunya di paving. Ya. Jadi sisanya nanti biar ditinjau langsung Pak ya. Jadi sekaligus untuk ibarat syukur ya. Sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk yang lainnya tercatat saja atau tertulis, tidak ada masalah ya. Saya lihat fokusnya sama semua untuk infrastruktur ya, jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sambung rasa ini di Kelurahan Gadang ini termasuk ke-41 sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat mulai dari pagi tadi sampai siang ini benar-benar ada guna manfaatnya untuk masyarakat dan untuk pemerintah Kota Malang. Saya berharap minta sekali lagi bantuan kerjasama yang baik kepada masyarakat kita. Tadi sempat saya melihat ada gorong-gorong yang buntu, masyarakat ngomong. Ini gorong-gorongnya buntu, pada di depan-depan rumah. Kok gak ada kerja bakti yo? Ini kok buntu terus banjir dibiarkan? Ini saya juga heran ini, kenapa? Padahal ini di depan rumahnya masing-masing dan padat penduduk loh. Ini buntu, tadi ini kalau hujan Pak Anton, ini melubur. Kenapa? Soalnya buntu ini airnya menggenang, kok dibiarkan di depan rumah itu? Ya, heran saya ini kok ya mau Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kita ini harus menjaga lingkungan di sekitar kita masing-masing. Insya Allah kalau kita memperhatikan musibah bencana itu gak akan terjadi di kita, di lingkungan kita. Tadi saya sempat juga agak tertawa kecil di hati saya ini, padahal ini rumah padat penduduk ya. Dan ini kelihatan sekali gorong-gorongnya terbuka. Memang saya lihat naik sedimennya naik, tapi dibiarkan oleh warga. Nah ini lucu saya ini. Kok ya begini betah gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kerja bakti kalau minggu RW ayo digerakno kerja bakti. Iya. Nah, Pak RT, Pak RW melihat kondisi waktu hujan kok begini, sebabnya apa? Mungkin ini ada gorong-gorong yang tersumbat. Nah itu dicari. Jangan nunggu saya datang. Ya kalau saya datang tiap hari, nah gak apa-apa kalau ada suguhan. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mari kita kerjasama yang baik.
saya selalu mengingatkan, walaupun pemerintahnya ngoyo seperti apa, kalau masyarakatnya tidak mau kerjasama dengan baik, nggak akan bisa menyelesaikan persoalan. Sebaliknya masyarakatnya sudah sregep ngoyo kaya apa, pemerintahnya melempem ya ora iso padha wae. Jadi ayo bareng-bareng rekoproyo ya apa carane kampunge dhewe iso ricik bersih untuk kota kita yang kita cintai bersama. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.